Oke, halo semuanya, balik lagi di vlog YouTube Duo Otomotif. Dan kali ini akhirnya kita bisa silaturahmi lagi di showroom mobil bekas berkualitas Hans Motor. Nah, kali ini saya ditemani oleh wanita cantik dengan Linda ya. Iya betul, alhamdulillah. Apa kabar nih? Baik, udah lama ya nggak mampir ke sini. Ada sekali satu tahun ya. Ya, oh iya benar juga. Oke, ini pilihan mobilnya makin banyak aja ya? Iya betul. Dan katanya di sini ada diskon menarik ini di bulan ini. Ada dong, ada pastinya. Oke, jadi teman-teman jangan skip video ini karena di sini akan kami informasikan diskon menarik yang ada di Hans Motor ya. Sebelum kita review satu persatu, Lin, alamatnya ada di mana? Nah, untuk alamatnya kita ada di Jalan Teku Umar nomor 41A, patokan McD Sintang, ambilnya ke arah Tang City, ada di sebelah kanan. Oke, pastinya teman-teman untuk pecinta otomotif sudah familiar dengan Hans Motor Group ya? Iya, betul. Karena di TikTok dan Instagram juga viral ya. Aduh, enggak juga. Oke, Linda. Iya. Untuk nomor yang bisa dihubungi berapa? Di 0858-1704-6383. Oke, langsung kita set alamat beserta nomor telepon dari Hans Motor. Iya. Kalau untuk mobilnya ada berapa unit? Kurang lebih sih 20-an ya. 20 unit ya. Jadi untuk pilihan mobilnya bervariasi, teman-teman. Ini di segmen fast moving ya? Iya. Mobil murah sampai mobil premium juga ready. Oke, karena hari sudah mulai gelap, kita langsung ke pertama ya. Oke, langsung nah, aja. Yang pertama, teman-teman ada pilihan Honda Jazz. Tahun berapa? Ini Jazz RS 2017. Oke. Metik. Siap. Kilometer dia di 50.000. 50.000. Kondisi lainnya? Udah siap pakai aja ini. Siap pakai. Mesin aman berarti ya? Iya aman. Ada garansi mesin nggak? Garansi mesin ada 1 tahun ya, mesin sama transmisi. Jadi teman-teman meskipun ini mobil second, tetap ada garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun ya. Iya. Jadi benefit yang diperlukan dari Hans Motor sangat menarik, teman-teman. Kalau benefit lainnya apa? Oh, bonus bisa, ya. Bisa. Kalau mau bonus bisa banget. Nanti ada bonus HP Android, terus televisi gitu. Jadi perangkat elektronik ya. Iya, elektronik. Nanti teman-teman untuk hadiahnya juga bisa request. Iya. Kalau boleh tahu nih, untuk kondisinya sudah dijelaskan. Kalau untuk harganya berapa? Untuk harga cashnya ini di bawah 200 nih. Di bawah 200. Di bawah 200. Di 198. 198 teman-teman. Ini Honda Jazz terakhir ya? Iya. Sudah nggak keluar lagi. Iya betul. Untuk pajaknya? Pajak panjang. Panjang ya? Tahun depan nih bulan 11. Pajak pertamanya berapa? Gak apa bang. Gak apa ya udah nanti. Oke, pajaknya hidup teman-teman, alamat A daerah Serang ya. Iya. Harganya bisa nego ya? Bisa, masih bisa nego itu ya. Nah, teman-teman 190 jutaan masih bisa nego. Iya. Kalau paket kreditnya berapa? DP-nya 10 juta dengan cicilan di 5.117.000 5 tahun. Oke, jadi untuk DP dan angsuran juga masih worth it ya. Iya. Kelas mobil berkelas seperti Honda Jazz ini. Oke, selain Honda Jazz, di sini juga ada pilihan Mazda. Mazda 2. Nih. Tahun berapa ini? Ini tahun 2016. 2016 tipe? Tipe Mazda tuh Skyactiv 2016 Matic. Matic, warna putih favorit. Warna putih, jadi kita ada dua unit, warna putih sama abu-abu. Oke, masing-masing kondisinya gimana? Kondisinya juga udah ini sih, mesin juga oke. Siap jalan lah ya. Iya, siap jalan. Intinya pastinya dapat garansi mesin dan transmisi 1 tahun. Iya, betul. Kalau tahun-tahun muda masih bisa didaftarin lah. Nah. Kalau 2007-2009 itu udah nggak bisa. Oke, jadi teman-teman untuk tahun muda dapatkan garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun ya. Iya, betul. Kalau pajak? Pajaknya ini hidup juga nih, panjang. Hidup ya, panjang. Sampai tahun depan bulan 10 nih. Alamat daerah Jakarta Timur. Iya. Oke. Kalau kondisi seperti ini harganya berapa ini? Kalau cashnya itu di 169. 169. Kalau di bawah 165 gimana? Waduh. Jangan deh kayaknya jangan. Ya, paling lempeng 165. 165 ya? Iya. Oke, sudah mepet karena ya. Pokoknya dengan kondisi terbaik pastinya. Iya, betul. Kalau pakai kredit? DP-nya di 10. Aduh, taruh dulu bang. Iya. Ya DP-nya di 10 itu estimasi cicilan di 4.300.000. 4.300 masih under 5 juta lah ya. Iya. Sekelas mobil Mazda 2 Skyactiv 2016. Oke, untuk DP dan angsuran masih sangat terjangkau. Kalau teman-teman pengen mobil minibus, di sini juga ada Avanza generasi terbarunya ya. Iya, betul. Tahun berapa ini?
Ini tipe E 2022 matic. Tahun 2022. 22 iya. Kondisi? Pajak nih panjang sampai tahun depan bulan 9 juga. Oke. Terus untuk harga cashnya dia di 197. 197 di bawah iya. 200 juta ya? Iya, di bawah okay. Banyak nih yang di bawah 100. Kalau di bawah 195 gimana? Bisa ya? Bisa, yang penting apa, datang dulu aja cek unit. Yang penting datang dulu, iya. Cek unit, bawa inspektor juga bisa ya. Boleh. Tapi jangan khawatir, ini kan terbilang mobil muda, jadi iya, jangan khawatir. Pastinya untuk kondisinya sesuai dengan tahunnya. Kalau untuk paket kredit? Paket kredit DP-nya di 15, itu cicilan di 5.155. Oke, okay. Cukup DP 15 juta, angsuran 5 jutaan ya, iya. 5 tahun. Atau teman-teman punya budget lebih, nanti mau angsuran di bawah 5 juta juga bisa? Bisa banget, mau okay. 6 tahun juga bisa. Juga bisa, iya, pastinya lebih murah lagi. Iya, lebih murah pasti. Oke, okay. Di sini banyak banget pilihan mobilnya teman-teman. Di sini juga ada pilihan Avanza G ya? Iya, ini Avanza G 2015. Mantap. 2015, iya. Ini kakaknya. Kondisi? Kondisi ini pajaknya hidup ya, terus juga ya udah inilah. Gak pake lah ya, iya. Pajak hidup, alamat Jakarta Barat. Kilometer di berapa? Kilometer, waduh, kurang apa sih. Oke, jadi teman-teman nanti yang berminat bisa langsung cek, minta reviewnya dengan Linda langsung. Jadi teman-teman nanti pengen spill kilometernya bisa minta fotonya aja ya. Iya, boleh. Oke. 1.3. 1.3, iya. Oke, 1.3. 1.300 cc teman-teman. Harganya berapa? Ini kalau cashnya di 130. 130. Dan di kepala 124. Itu wajar banget ya. Berapa dong? Ya, pokoknya dikit-dikit aja lah. Yang penting cek unit dulu aja kalau mau nego. Oke, pastinya bisa nego ya? Bisa, bisa. Pokoknya dapatkan harga terbaik dari Linda langsung. Kalau paket kredit? Paket kredit dia DP-nya 5 juta. DP 5 juta bisa? Kalau Avanza itu DP 5 juta. Cicilan di 3.400.000 lebih. Oke, jadi teman-teman yang punya budget 5 jutaan pengen punya mobil, langsung bawa ke Linda ya. Iya, boleh banget, banyak pilihan kok. Ada 2 baris, 3 baris juga banyak pilihan. Oke, jadi teman-teman punya banyak banget pilihan mobilnya. Mau mobil 2 baris, mau 3 baris, mau premium juga ready ya. Iya, ready. Ada New Camry juga. Angsuran di 3 jutaan ya. 3 jutaan. DP cukup 5 juta, teman-teman. Selanjutnya, ada pilihan Avanza lagi di generasi keempat. Ini udah laku nih, Bang. Udah laku? Skip dulu deh. Iya, daripada ya. Kita skill ada yang mau nih. Nah. Ini udah laku tinggal di. Oke, jadi bawah. Alhamdulillah banyak banget unit yang sudah laku juga ya. Oke, teman-teman. Di mobil berikutnya nih ada pilihan mobil 2 baris. Ada Suzuki apa ini? Mana nih? Mau gimana? Nah, ini X-Road tahun 2008 matic. 2008 matic. Kondisi? Kondisi udah nanti terima siap pakai. Benar-benar siap pakai ya. Kalau untuk pajaknya berapa? Pajak hidup. Pajak hidup kalau ya? Mati terima hidup. Terima hidup pokoknya ya kalau di sini. Masih bisa kredit? Masih. Kalau cash DP-nya oh kalau cash dia di 80-an, 85 apa 87. Di bawah 80 bisa enggak? Datang dulu aja kali ya, ya. Lihat barang nih. Yang penting cek unitnya dulu. Iya. Oke. Tuninya di bawah 80 bisa kayaknya. Ya, siapa tahu dikasih kan ya. Yang penting datang dulu ya. Iya, datang dulu. Kalau pakai kreditnya? Kredit paling DP-nya 10, cicilan itu masih di 2 jutaan lah, 4 tahun. 2 jutaan. Oke, jadi teman-teman yang pengen cari angsuran mobil murah, ini opsinya ya. Iya. Angsuran cukup di 2 jutaan aja, teman-teman. Atau teman-teman pengen berkelas lagi, di sini ada New Camry. Camry. Tahun berapa? Ini tipe V 2012 yang 2.5. 2500 cc 2012. Iya, matic pastinya ya. Matic. Ini kondisi? Cakep banget nih mobil. Kondisi tuh? Kondisinya udah, aduh masih ori ini. Masih ori cakep, ya? Iya. Untuk spill kilometernya. Alamat daerah Jakarta Selatan. Iya. Harganya berapa? Harga cashnya, tuh murah aja nih. Ya, kita kasih di 149. 149, di bawah 150 teman-teman bisa bawa pulang mobil premium dari Hans Motor. Kalau di 138 gimana? Datang dulu aja deh, datang Bang dulu ya. Kalau nego mah saya ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ya. Yang penting lihat barangnya dulu, nanti teman-teman penting, bisa nego langsung dengan Linda atau dengan ownernya langsung ya. Iya, betul. Pastinya nanti teman-teman juga bakat banyak banget dapatkan hadiah dari Hans Motor Group. Kalau paket kredit? Kalau kredit ini DP 10 aja nih. 10 juta saja. Angsuran kayak cicilan Avanza nih, Bang. Berapa? 3.868 aja. Oke. 5 tahun. 24 juta ya. Dapat mobil premium. Sama kayak Avanza, iya dapatnya mobil premium lagi. Nah, teman-teman di bawah 4 juta, teman-teman bisa bawa pulang
Camry ya. Iya, betul. 2012 yang 2500 cc. Iya. Selanjutnya mau 2008 juga ada, Bang. Ya, ada ya? Buat teman-teman yang nyari Camry ya, tahun 2008 ada tipe V juga warnanya hitam. Berarti lebih murah lagi nanti. Iya, KM-nya itu dikit. Oke, nanti teman-teman bisa minta fotonya sama Linda lagi. Iya, ya. Iya, boleh, boleh. Oke, selain lah, itu ada pilihan Daihatsu Terios. Tahun berapa, Lin? Ini Terios TS Extra 2011 manual. Manual 2011. 11. Tipe TS ya? TS Extra, jadi udah double blower. Oke, okay, sudah double blower. Kondisi? Kondisi udah nanti terima siap pakai. Terima siap pakai, teman-teman. Oke, okay. Pajaknya hidup ya? Pajak hidup. Alamat lokal daerah Tangerang Kabupaten. Harganya berapa, Lin? Untuk harga cash ini baru datang, jadi memang belum ada harganya. Jadi kalau mau tanya-tanya nih ya soal Terios TS ini, japri aja. Oke, jadi teman-teman nanti yang serius bisa langsung japri ke Linda ya. Baru datang, jadi kalau mau kredit tapi DP goceng aja. Goceng aja? Goceng aja. Nah, jadi teman-teman pengen punya mobil dengan DP cukup 5 juta saja, iya, bisa pilih mobil di Hans Motor ya. Iya, betul. Pokoknya langsung hubungi Linda karena ini baru masuk banget, teman-teman. Teman-teman di sini juga ada pilihan Grand Livina ya. Tahun berapa, Lin? Ini X-Gear 2015. X-Gear. Ya, Livina X-Gear 2015? Iya, 15. Yang dua baris berarti ya? Tiga baris nih. Okay. Iya. Kondisi? Kondisi nanti terima siap pakai aja, ini udah ganti oli juga kok. Oke, sudah terima rapi pokoknya ya? Iya, pajak udah hidup. Terima rapi. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Alamat juga daerah Bekasi ya. Harganya berapa, Lin? Ini harga cashnya di 104 aja. Nego. 104 masih bisa nego. Di bawah 100 iya. Gimana? Di bawah 100 nggak bisa deh kayaknya. Nggak bisa. Tiga baris. Oke, tahunnya juga muda ya. Iya, 2015. Warna putih favorit. Mungkin teman-teman nanti 100 tipis bisa lah ya. Bisa lah. Yang penting merapat ke Hans Motor Group. Kalau paket kredit? DP goceng. Goceng aja. Cicilan 2.846.000 5 tahunnya. Oke, jadi teman-teman DP cukup 5 juta, angsuran di bawah 3 juta ya. Iya. Atau 2 jutaan, langsung merapat ke Hans Motor Group. Ini udah kayak cicilan iPhone nih ya. iPhone aja nih. Sudah 2 juta, 1 jutaan ya. Oke, selanjutnya Lin, ada pilihan Honda Freed. Tahun berapa? Iya, ini Freed PSD 2012 Matic. Power sliding door Matic 2012, iya. Warna hitam. Kondisi? Kondisi udah nanti terima siap pakai aja. Terima namanya juga pakai. Iya, tadinya kan ini udah bersih nih, Bang, tapi kan namanya juga debu ya. Terus juga orang ngelihat keluar masuk ya pasti juga ada ininya lah. Jadi nanti teman-teman pokoknya terima rapi ya. Kalau untuk pajak? Pajak hidup. Harganya berapa? Harga cashnya ini 139. 139. Di bawah 135 deh biar enak. Ya. Ya bisa. Bisa ya. Ya. Datang langsung teman-teman. Datang di bawah 135. Paket kredit? DP-nya 10, itu cicilan 3.558 5 tahun. Oke, jadi sekelas mobil Freed, tipe tertingginya, angsurannya juga masih murah ya. Terjangkau oke, banget. Oke, seperti LCGC. Oke, ada mobil apa lagi? Lanjut, ini kita punya sedan, ada Innova juga nih. Banyak banget opsi ya. Yeah. Nah, ini ada pilihan Civic. Honda Civic tahun berapa? Civic ini Batman. 2007. Oke. Okay. Matic. Siap, 1800 ya? Iya, 1800. Kondisi? Kondisi ini sih masih ini ya, masih bawaannya nih cuma pelek doang yang diganti. Sudah sama upgrade ya? Pot. Iya. Jadi ini mobil obat gantengnya nih. Kalau untuk kilometer di berapa? Enggak apa-apa. Kilometer tuh Mas udah 115-an sih. 115, masih worth it lah ya sekelas tahun 2007. Tahun 2007, oke itu pajaknya hidup ya? Hidup. Paling juga panjang. Harganya berapa? Harga cash 135. 135. Kalau 128 gimana? 128, udah jauh banget ya. Gak apa-apa, ya. Yang penting masih ada untungnya. Iya, yang penting datang dulu aja deh cocok. Siapa yang penting datang dulu ya. Gitu 128. Pokoknya teman-teman kalau sudah cocok unitnya nanti bisa nego-nego sama Linda langsung atau dengan Pak Johan ya. Iya, betul. Oke, kalau paket kredit bisa gak? DP 20. Cicilannya itu dia di 3.500 4 tahun. Oke, DP 20 juta, angsuran juga masih terjangkau sekelas 4 tahun mobil lagi. Istimewa. Oke, atau teman-teman pengen MPV, di sini juga ada pilihan Innova. Tahun berapa? Innova kita ada 3 unit nih, Bang. 2004, 2007 tipe V sama 2012 tipe G. Oke. Ya, tiga-tiganya itu. Innova, iya, ada pilihan. Kalau ini tahun berapa? Matic bensin. Kalau ini tipe V, 2007. Kondisi? Ya. Kondisi ini nanti terima siap pakai aja. Terima pokoknya siap pakai. Pokoknya udah inilah. Jos lah ya. Iya.
Pokoknya pajak dijamin hidup juga ya. Iya, hidup. Harganya berapa? Harga cashnya di 112 aja. 112 aja, teman-teman. Mm-hmm. Kalau 105 gimana? 105, aduh, datang aja deh ya. Datang dulu ya. Siapa tahu dikasih gitu. Nah, kan. Yang penting datang dulu, teman-teman, cek unit. Nanti kalau sudah cocok bisa nego-nego sama ownernya. Kalau untuk paket kredit berapa? Paket kredit nih DP 10, cicilan 3.448. Oke. 4 tahun aja. Siap, 4 tahun aja, teman-teman. Untuk DP dan asuransi juga masih sangat terjangkau. Iya. Plus Innova ya. Iya, ada apa lagi, Lin? Ada Civic lagi nih, Wes. Bang. Banyak banget pilihan ya, Civic. Kalau mau nyari City juga ada, City-nya warna putih 2014 ini sama FB, ya? 2012. FB2. FB2. Tahun 2013. 2013 berarti. Lebih muda lagi ya. Iya, 1800. Okay. 1800 juga. Untuk kondisi? Kondisi udah tinggal geber-geber di jalan aja nih. Tinggal geber-geber ya. Sama ya. Iya. Oke, kalau kondisi enggak usah diragukan ya. Iya. Kalau Civic pasti mobil rawatan. Iya, masih enak lah kalau ini. Harganya? Harga cash 169 aja. 169. Kalau di bawah 165 bisa kayaknya. 165 ya bisa aja. Bisa ya, yang penting datang ya. 4,5 gitu misalnya kan. 164 lah pas ya. Waduh, iya ya bisa aja lah datang. Yang penting datang dulu. Paket kredit bisa gak? Bisa, DP-nya 15. DP 15. Cicilan di 4.300-an lebih lah. 4.300 ya. Jadi teman-teman, untuk sekelas mobil berkelas seperti Civic FB2 ya. FB2. Harganya juga terjangkau, angsuran juga terjangkau. Terus ada Honda Mobilio. Mobilio ini RS 2016. Tipe tertingginya ya. RS ada 2016. Dua nih, ada abu-abu sama warna putih. Jadi tinggal pilih warna aja. Yang abu-abu tahun berapa? Sama, dua-duanya tuh 2016 ya? Dan RS juga. Oke. Matic. Kalau speknya? Kondisi? Kondisi udah nanti terima siap pakai. Siap pakai pajak hidup. Pajaknya hidup. Iya. Pokoknya nanti benar-benar kinclong lah ya. Iya. Karena betul. Ini juga baru datang juga. Harganya berapa, Lin? Ini harga cashnya 149. 149 di bawah 150, teman-teman bisa bawa pulang Honda Mobilio RS ya. Iya. 2016 lagi. Kalau 144 gimana? 144, 148 kali ya. 146 lah. Ya pokoknya cek unit dulu aja deh, iya. Kalau paket kredit? DP 10, cicilannya itu di 3.950. Oke, angsurannya masih di bawah 4 juta jauh ya. Langsung merapat ke Hans Motor. Nah, teman-teman di sini juga ada pilihan Serena, Nissan Serena. Ya. Tahun berapa? Ini tahun 2005. Matic tipe CT. Tipe CT, pastinya murah ini ya kalau tipe CT. Murah ya. Aja sih di 100 aja. Kondisi? Kondisi ini masih jos banget loh 2005 karena 2005 perawatan ya? Iya, pas ngangkat itu dia udah ganti-ganti gitu. Sudah permajaan lah ya. Iya. Kalau pajak pasti hidup. Pajak hidup. Harganya berapa ini? Harga cashnya itu kita kasih di 70-an aja sih. 70-an aja. 70-an. Kalau di bawah 70? Bisa langsung ya? Datang. Langsung datang ya. Oke, jadi teman-teman ada mobil keluarga yang rekomendasi banget. Kabinnya luas. Bener-bener kinclong ya, siap pakai. Iya, nyaman juga nih mobil. Nyaman juga. Nanti teman-teman untuk harganya di bawah 70 juta. Masih bisa kredit nggak? Masih, DP-nya 12. Angsuran? Cicilannya di 2.700-an itu 3 tahun ya. 3 nggak tahun. Bisa 4 tahun. Atau teman-teman pengen cicilan 1 jutaan juga bisa? Bisa banget. Pastinya naikin DP-nya? Iya, betul. Oke, keren banget. Mantep deh pokoknya. Mantep. Ayo lanjut, Bang. Ada pilihan Avanza? Avanza, manual banyak nih Avanza manual. Tipe G ya? Ini tipe G 2015. Oke, ini generasi terakhir sebelum Vespa di Reborn di Barong. Generasi 14 ini, Bang. 14 ya? Iya, 15 kan tadi depan. Ya, oke. Kondisi? Ini kondisinya ya pastinya nanti terima siap pakai aja lah. Terima siap pakai ya. Pokoknya di Hans Motor ya. Enggak ya. Usah ditanya lagi, teman-teman. Pokoknya terima rapi, pajak hidup. Pokoknya langsung gas aja. Alamat daerah Tangerang Kota. Ya, pajak panjang bulat tahun. Harganya berapa, Lin? 10. Harga cash 126. 126 di bawah 120. Enggak bisa kalau di bawah 120. Harus di atas 120. Ya paling lempeng lah ya. Pokoknya ya coba aja nego cek unitnya gitu. Di bawah 125 deh. Ya bisa. Bisa ya, datang deh ya. Iya. Paket kredit DP 5 juta, cicilannya itu di 3.385. Nah, 5 tahun. Di Hans Motor Group ini banyak banget pilihan mobil berkelas. DP-nya cukup 5 juta ya. Iya, 5 juta aja. Angsuran juga
sekelas LCGC ya. Iya, benar. Mobil seganteng ini, teman-teman. Oke, kalau Avanza yang depannya ini tahun berapa? Ini 2012. Sama-sama tipe G, kalau beda tahun ya? Iya, kalau ini 2012, manual. Oke. Juga. Kakaknya ya, tahun 2012 manual. Kondisinya gimana? Kondisinya ini masih cakep sih. Untuk interior, jok juga masih rapih ya. Hitungan 2012 ini masih rapih. Rapi ya, jadi untuk tadi teman-teman, mobil ini benar-benar siap jalan jika teman-teman berminat. Iya. Oke, alamat daerah Tangsel, harganya berapa? Harganya 114 aja. 114, di bawah 110 gimana? Di bawah 114, ya bisa aja sih. Bisa aja ya? Iya. Pokoknya nego berapa aja, asal iya, kebagian pasti lepas. Yang penting kebagian deh. Itu DP asuran? DP 7 juta, ini cicilannya 2.976.000 5 tahunnya. Oke, karena ini tahunnya agak tuaan, jadi DP-nya agak up dikit ya. Cukup di 7 jutaan. Tapi teman-teman kalau datanya bagus, 5 juta juga bisa kayaknya? Bisa, nah, jangan ke 5 juta. Kemarin ngambil 3 juta juga bisa. DP 3 juta juga bisa? Bisa. Asalkan data bagus ya? Iya. Pokoknya nanti teman-teman bisa konsultasi dengan Linda ya? Betul. Oke, selain itu ada pilihan apa? Nah, ini nih Avanza. Avanza nih, ini ya. Kakaknya ya, generasi kedua. Iya. Bang rapetin. Tahun berapa? Ini tipe S-Matic 2007. S-Matic 2007. Iya. Kondisi? Kondisi ini masih bagus sih. Masih bagus. Iya. Cakep. Kondisi lainnya aman ya, Bro? Aman. Pajak? Pajak hidup juga. Pajak hidup juga. Alamat mana? Oh, daerah Jakarta ya. Jakarta. Iya, Jakarta. Harganya berapa, Lin? Harga cash 88. 88 iya. Juta, teman-teman bisa bawa pulang Avanza tipe S ya. Iya, betul. 2007. 7. Oke, catnya juga masih rapi banget. Bisa nego kan? Bisa dong. Bisa. Berapa? Puluhan juta. Waduh, jangan puluhan juta mah. Yang penting kebagian lah ya. Yang penting kebagian aja deh. Kalau DP angsuran? DP-nya ini di 7 juta, cicilan 2.712.000 4 tahun. Oke, untuk sekelas mobil 2007, teman-teman juga masih bisa menikmati kredit ya. Langsung merapat ke Hans Motor. Selanjutnya nih, banyak banget pilihan Avanza nih, teman-teman. Ada Avanza lagi. Tahun berapa, Alin? Ini 2014. 2014. Iya. Tipe G juga ya. Manual, iya. Silver. Tuh. Ada banyak pilihan warna ya. Kondisi? Kondisi siap pakai. Siap pakai, oke. Pajak hidup ya? Iya, pajak hidup. Semua AC normal. Kalau silver ini harganya berapa? Ini sama yang hitam. Jadi 126. Oh, 126 ya. Karena tahunnya juga sama ya? Iya. Tinggal beda pilihan warna. Iya, betul. Kondisi sama-sama bagi? Sama. Okay. Berarti DP transferan juga sama? Sama. Oke. Okay. DP 5 juta, cicilan 3.385.000. Oke, jadi di sini banyak banget pilihan mobil dengan DP terjangkau, angsuran juga terjangkau. Iya. Selain itu ada pilihan Daihatsu Terios lagi nih. Iya nih, Terios TS Extra 2014. TS Extra 2014. Kondisi? Kondisi cakep, interior cakep. Juga masih ori, masih pokoknya masih ori deh, masih joknya juga nggak kempes-kempes ya. Masih aman banget. Siap. AC dingin semua masih. Benar-benar siap pakai ya? Iya. Warna putih favorit. Plat daerah Jakarta Timur. Iya. Kalau ini harganya berapa? Ini harga cashnya 128. 128 teman-teman. Sudah bisa bawa pulang SUV ya? Iya. Kalau 122 dikasih nggak? 122 bisa jadi dikasih tuh. Makanya yang penting datang dulu ya? Datang dulu aja. Oke, jadi teman-teman yang penting datang dulu, serius, pasti dapat harga terbaik. Kalau paket kredit? DP-nya nih di 7 juta, cicilan di 3.485.000 5 tahunnya. Oke, jadi untuk sekelas SUV, DP-nya juga murah, angsurannya seperti mobil LCGC ya. Betul. Oke, langsung merapat ke Hans Motor Group. Selanjutnya teman-teman ada dua pilihan mobil lagi nih. Yang pertama ada Nissan X-Trail. Nih. Tipe ya. ST ya. Autech ya? Autech ya? Iya, okay. Autech. Tahun 2010, Matic. 2010 Matic tipe Autech 2500cc. Kondisinya seperti apa? Kondisi ini jos banget ya. Ini anak muda banget ya? Iya. Oke, karena ringnya juga untuk kaki-kakinya sudah gede banget. Iya. Kaki-kakinya kokoh. Gagah benar. Pajak hidup? Pajak hidup. Harganya berapa? 6.7. Ini harganya 105. 105, di bawah 100 ya biar cepat. Bisa. Bisa ya? Bisa. Ini tipe Autech. Oh iya, ini dua baris ya. Dua baris. Dua baris ya. Ini tipe tertingginya teman-teman. Iya. Dari tipe Nissan. Oke. 2500cc? Iya. Harganya pasnya berapa di bawah 100?
Ya paling ya paling ya 99 atau 99. 98 lah. Dikit ya, siapa tahu dikasih. Nah, yang penting serius dulu lah ya. Yang penting cek unit cocok udah nih. Hmm. Masih bisa kredit enggak? Masih. DP 10. Cicilan, DP 10 juta. Cicilan 3.150.000 4 tahunnya. Oke, unit tahun 2010 masih bisa DP 10 juta ya? Iya, bisa. Keren banget teman-teman, langsung merapat ke Hans Motor Group nih. Ada pilihan apa nih? Ini Toyota Rush. Iya. Rush di kita udah 3 baris ya. Jadi ini Rush tipe G 2007 manual. Tipe G 2007 manual. Kondisinya seperti apa? Cakep ya, ini 3 baris, double blower. Siap. Terus juga nanti terima siap pakai aja. Berarti yang fiturnya pasti komplit ya? Hah? Fiturnya komplit? Iya, komplit. Ini juga murah aja nih, DP. Berapa 5 murahnya? Juta. DP-nya juga 5 juta? Angsuran? Cicilan 2.865.000 aja, 4 tahun. Nah, jadi ada di Hans Motor Group teman-teman, DP cukup 5 juta ya? Iya. Angsuran 2 jutaan, seperti LCGC aja deh. Iya nih. Ini gagah nih, jadi gagah. Mau gunung-gunung jadi nggak bisa, nggak ngasruk ya. Berbagai medan masuk ini. Iya. Oke, kalau cashnya berapa? Harga cash 98 nego. 98 di bawah 100 juta teman-teman. Iya. Kalau 92 dikasih nggak? Datang dulu aja. Datang dulu bagus aja teman-teman. Bagus itu harganya ya, langsung aja datang nih. Pokoknya nanti teman-teman kalau sudah datang pasti dapat harga menarik dari Linda, iya, ya. Iya, betul. Dan tambahan bonus lainnya. Iya. Jadi udah ya segmen ini ya? Udah. Segini aja nih. Oke, ini juga banyak ya kita pilihan. Ya, belum di cabang sana. Nah, jadi teman-teman butuh mobil jenis apa aja nanti bisa telepon langsung Linda ya. Iya. Karena untuk keseluruhan unit totalnya ada sekitar 40 ya. Waduh, lebih. Lebih, 50 unit. 90 kali ya, unit. Belum di gudang, belum di cabang depan BCA, okay. Di Cisoka nih. Ada mobil 2 baris, 3 baris, harganya juga bervariasi ya. Iya, Ayla, Agya, Yaris, ada deh pokoknya yang nggak bisa masuk di sini gitu kan. Tentunya dengan DP-DP menarik mulai dari 5 jutaan. Betul. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.